Hey, what's up guys? Welcome back to another episode of Ask Avok. Ada, hari ini kita naik mobilnya beda. Kita baru dari Tech Pro, baru kelar seksi merah untuk exhaust. Sekarang kita lagi di Mazda 2 sama... Hai, sama Abigail. Oke, jadi Abigailnya teman lama gue, udah lama banget kenalnya. Dari bocil. Jadi, basicnya kenapa hari ini gue pilih konten sama Abby? Karena Abby itu cewek yang nyetirnya paling brutal menurut gue yang gue kenal. Mungkin di Indonesia, pokoknya yang gue kenal, yang gue tahu doang, itu paling brutal dia yang bawa. Mungkin kalian, imajinasi kalian itu cewek kalau nyetir seradakan, berantakan, sennya kanan terus dia belok kiri. Itu ibu-ibu. Oh iya, lu juga ibu-ibu belum. Kan? Oke, belum. Ya intinya mungkin yang kalian tahu ceweknya nyetir berantakan. Tadi kalian udah lihat juga kondisi mobilnya kayak gimana. Ya kan nyampe sana sini. Salah gue, sumpah mati. Ya pokoknya mobilnya hancur ya kan. Interior seperti biasa ya cewek-cewek. Enggak, itu barang lu semua ya, please. Oh iya, barang gue. Gue bersih, sorry bro. Oke. Terus kerennya mobilnya udah di stiker, ya pokoknya grey gitulah, kayak Leonardo grey gitu. Oke, jadi konten hari ini sebenarnya rada sensitif. Jadi buat kalian yang sangat menaati peraturan, gue saran kalian nonton karena malas aja sama orang-orang nyinyir. Nah, tapi kalau misalnya kalian suka fun dan thrilling dan adrenalin ya kan, kalian boleh banget nonton video ini sampai habis untuk tes dan witness sendiri skill Abby nyetir dan juga apa yang gue omongin, testimoni gue tuh beneran apa enggak sih. Ini orang brutal nyetirnya. Jadi sebenarnya itu tadinya mau pakai F10 ya. Jadi dia punya 528i, cuman gue gak suruh pakai itu. Kenapa? Karena 528 itu kenceng, turbo juga mesinnya. Makanya itu kalau kenceng itu biasa kan. Maksudnya gue pengen pakai mobil yang biasa aja, yang standar aja, yaitu dia punya Mazda 2. Plusnya itu lebih kecil, jadi dia bisa nyetir lebih enak. Tapi minusnya itu engine-nya gak sepowerful F10, jadi lebih handicap lah kalau pakai Mazda 2. Jadi hari ini gue bakal nge-vlog sama Edward Tansil. Hai. YouTube channel Edward Tansil. Hari ini gue bakal nyetir ugal. Oke, jadi basically kita mau nyetir ugal. Kita mau melakukan illegal time attack dari Serpong ke Peak. Pokoknya turun tol Peak itu finish line kita. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Abis itu kita bakal mulai time attack-nya. Jadi bakal ugal banget dan melewati speed limit. Dan intinya mau bandingin juga. Dan sekarang gue mau bandingin dulu cara gue nyetir dan cara dia nyetir kayak gimana. Gue jujur gue pernah tabrakan dulu pakai babon. Jadi nyetir gue tuh kayak sekarang kalem. Kalau gue kebut tuh gue keringetan. No jadi, excuse. Iya, intinya gue sekarang nyetir chill banget. Lo kalau lihat gue juga mobilnya capek-capek terus kan, jadi kayak emang nyetirnya nggak pernah seradakan. Sementara dia, wah seradakan banget. Kita mulai ya vlognya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe to the channel dan juga follow Instagram gue di @edotanzil sama dupers.id karena bakal launching bentar brand gue cerita untuk anak-anak mobil. Oke, sama follow Instagram @abigailgusmawan. Abigailgusmawan. Oke, ntar gue taruh bawah sini aja. Oke, let's start the vlog guys. Ini cara gue nyetir, sangat santai. Hey guys. Jadi hari ini gue mau nge-vlog sama Edward Tansil. Hai. YouTube channelnya dia. Edward Tansil juga. Edward Tansil juga. Dan hari ini kontennya bakal tentang apa? Nyetir ugal. Nyetir ugal, illegal time attack. Dan yang nyetir gue. Seatbelt pakai. Oh gue nggak pakai. Gue sopan tuh nungguin semua orang baru gue lewat ya kan. Nyetir santai, cuma 20 kilo di jalan biasa. Nyetir tuh gini, Bi. Sopan, semua orang suka, ya kan? Nyaman, terus nggak mengganggu pengendara lain. Tuh kan, geruduk juga kan? Ada lubang. Sekarang kita isi bensin dulu, karena bensinnya mau habis. Habis ini kita bakal ganti driver. Oke, sekarang kita start dulu. Sekarang di pom bensin Pertamina depan McDonald-nya di Serpong ya. Startnya itu di situ, terus finishnya itu di turun tol Peak. Begitu turun tol Peak, tentu Peak itu finish. Jadi sekarang kita waste dulu. Di sini tulisannya 34 menit, gue screenshot dulu. 22 km, 34 menit, kita bakal sampai di 16.44. Salah, ini dia lewat kartel. Ya udah lu lewat mana terserah, yang penting harus di bawah 34 menit nyampe. Hah, jor kan lebih jauh. Pokoknya harus 34 menit nyampe sebelum 16.44. Sekarang 16.10. Start now. Sekarang banget. Sekarang lah, udah jalan. Udah jalan ini. Ih, rese, gak bisa. Jadi parah. Ah. Salah dia otaknya lelet jadi. Oke, kita sekarang 16.10 kita harus sampai. Bi 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 bi. Udah bunyi-bunyi bannya. Bi 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 bi.
miring-miring pantat teh. Oh. Ini tadi sampainya kapan? 16.44. Sekarang 16.11. Jam 4.11 kan? Hah, 16.44. Heeh. 30 menitan. Bibi. Lu lah, Jor. Iya. Lebih jauh dong. Di sini karteng. Mager jalan. Ada polo shift ya? Iya. Oke, gua gak ajak dia ngomong dulu tuh, karena aduh, bentar. Sorry. Oke, gua gak ajak dia ngomong dulu karena dia harus fokus. Gua juga gak mau tabrakan, bahaya banget soalnya. Jadi gua gak ajak ngobrol dulu. Nanti aja kalau udah di tol, udah mulai nyantai, udah mulai sepi, kita lapar nih gue, Dit. Ya udah. Seriusan gue lapar. Ya udah, kita kebut biar cepet makan. Oh. Gue juga belum makan hari ini, juga belum makan hari ini. Jadi kita habis ini bakal makan. Jadi kita kejar waktu, alasannya buat makan. Permisi guys, gue lapar. Excuse me, gue lapar. Bi. Hati-hati ya. Orang peminggir loh. Wah, saya gue panas. Iya, saya panas, kenapa sih? Ini lo pencet tadi. Oh, maaf. Saya akan kasar ya. Belum apa-apa loh, gitu deh. Wah, ini serius curang, soalnya gue lapjor. Ya salah sendiri. Kayak beda lah, wah kilometer aja jor lebih jauh. Salah sendiri. Oke, udah kita ganti rutenya jor ya. Coba. Kita ganti jor. Pokoknya harus sampai sebelum Waze. Oke guys, ada pergantian rute ya. Belum ada rutenya ke BSD, jadi nanti tunggu deket-deket BSD kita bakal Waze lagi. Pokoknya dia harus di bawah waktu yang ditentukan oleh Waze sebelum nyampe peak. Ini benar-benar kayak main game sih guys. Tuh, bannya udah, bannya habis kayak deh. Iya lah. Makanya nyetirnya gak ngotak sih, bannya cepet habis lah. Screeching terus ban dari tadi. Oke, kita postpone dulu time attack-nya karena kita mau ngopi dulu. Ntar kita bakal start lagi. Starting point-nya bukan di sini berarti. Bukan di tempat tadi berarti, sorry. Oke, sekarang dia lagi beli kopi dulu, kayak butuh adrenaline shot buat ngebut. Baru bentar aja gue udah basah nih anjir. Gue rada takut sebenarnya sih jujur. Bikin konten ini rada takut gara-gara very irresponsible sih jujur aja. Gue gak nyaranin kalian buat ngikutin ini karena ini bahaya banget, karena ini di jalan. Makanya gue bilang illegal street time attack. Cuman gimana ya, ini orang unik sih, emang nih orang unik banget sih. Banking gue belum didaftarin juga. Dia ngelakuin segala macam aktivitasnya cepet semua. Termasuk nyetir. Tayarnya udah screeching kayak botak deh. Gue mau cek dulu deh tayarnya kayak gimana. Rada ngeri sumpah. Semoga gak hujan sih. Bannya gak apa-apa sih. Bannya gak botak, tapi bannya ban eko. Makanya screeching. Buat nyantai malah buat kebut. Aduh, gue puyeng juga sih sama nih orang sih. Yaudah, nanti kita lanjut aja pas udah selesai dapet kopi deh. Gue tau kenapa sekarang tayar screeching. Gak cuman bannya eko, tapi peleknya tuh tipis banget guys. Dia lebar 6 kali ya. Lebar 6,5 apa 6 gitu kali ya. Gue biasanya nyetir kayak lebar 10, lebar 9,5, lebar 9. Kayak enak gitu kan. Makanya ini penting banget buat kalian ganti pelek. Buat yang suka kebut, peleknya rada lebar lah. Jangan pelek standar. Aduh, ngeri banget sumpah, ngeri. Kalau misalnya mobilnya mumpuni, gue secure. Kalau dia pakai F10, gue secure pasti kebutnya. Mazda 2 peleknya begitu. Serem banget. Udah. Malah banget dia udah pakai topi si ponytail gitu, spin kopi, adrenaline shot. Apaan sih? Emang doyan aja. Oh yeah, by the way, dia gak minum air putih guys, gila banget. Minumnya kopi, fruity. Mau marah kan? Diabetes, belum tahu dia diabetes. Iya, bawa. Waze. Sabar. Berapa menit tuh? Jalan sekarang. Ya berapa menit? Jalan, 47 menit, kita bakal sampai di sana tuh jam 5 lewat 12, sekarang jam 4 lewat 24. Oke, ini udah start terus. Ya, sih karena ini kecil. Ya, apa jalan aja lah. Jalan aja, gue nggak ada 2.000 juga. Tadi gue kasih orang 2.000-nya. Ya udahlah, tuh dia nggak ketahanan. Ya udah. Yang minta duit, maaf ya mas. Oke, ya. Udah start. Stop. Udah buang semenit. 4:25 startnya ya. 4:25.
kita harus sampai sebelum 17.11. Ayo macet, ayo gimana, ayo bisa lah nih. Jangan ikuti negasi, ini sangat irresponsible. Kosong-kosong. Basicnya kebalik, kalau misalnya saya masak barais itu co-drivernya cewek, ini kebalik. Drivernya cewek, co-drivernya cowok. Orang sih ugal banget sih. Kamu kayak mau merah, Bi, jangan robos, jangan robos. Marah sih gua kalau robos sih, Bi. Mending belok kiri muter balik. Oke. Okay. Emang abis itu tuh ini. Bener-bener dia nggak mengantri, dia motong jalur terus di hijau langsung di jalan. Ini orang bener-bener sih. Rp120 di jalan raya Dato Foresta. Rp140. Nanti. Lampu merah bete sih. Buang waktu banget, time attack-nya jadi ketunda. Eh, udah hijau, udah hijau. Cerdas cermat. Excuse me. Ini bodoh banget. Ngerem sampai begini ya kan. Kebuka semua. Dodo. Kemarin gue cetraknya enggak kenceng kan habis ganti velg. Ini benar-benar naik trotoar. Agak lebay. Kok enggak naik tadi? Sumpah tuh gue kira polisi beneran, weh. Gue itu patung. Sampah banget sih. Gue juga liatnya kayak gitu. Kayak anjir orang luar sampai digituin banget. Gue kira polisi. Nice job. Oke guys, jadi gue decide untuk bikin car vlog ini sama Abby. Kenapa? Karena waktu udah sempat kita ketemu di Peak. Ketemu di Peak waktu itu ya, Pasar Peak. Terus aneh banget, rumah gue di Peak. Rumah dia di daerah Cengkareng sana, Jakarta Barat. Ah, BSD. Yang pulang ke BSD waktu itu? Oh iya. Hah? Iya. BSD ternyata. Gue sampai rumah, dia sampai rumah juga. Padahal rumah gue di Peak, kita ketemu di Peak, gue ke Peak, dia Peak ke BSD. Nyampe ya sama, mind blown. Akhirnya gue suruh dia share location segala macam, bener-bener di BSD. Aturannya gak boleh bawa jalan kan? Iya. Oh ya, aturannya gak boleh bawa jalan. Tol boleh, karena jalur kita banyak dan gede-gede jalanannya, jadi gak boleh masuk bawa jalan. Soalnya kecurang banget kalau bawa jalan. Oke, sekarang kita masuk tol. Rp120 Oke. Abby mulai ngelip-ngelip. Suka nyari PR gak? PR tuh maksudnya sebenernya jalanannya kalau lurus juga santai-santai aja sih. Cuman suka aja gitu diselip-selipin kayak gini. Lurus juga bisa. Biar seru aja ya. Biar asik gitu. Mana kopi? Ntar dulu ya, ntar dulu, nyetir dulu. Aus. Kemarin lu pernah apa? Cruise control terus apa? Parah sih itu. Itu parah sih. Pernah apa? Enggak, itu ngaco. Itu turn jangan ditiru. Iya apa? Cruise control terus? Keluarin kaki. Terus kontrol koran kaki. Bentar. Terus kontrol. Hah? Buka kaca koran kaki. Terus kontrol buka kaca koran kaki. Terus jadi gimana? Kan terus kontrol. Jadi enggak megang setir. Sambil makan, sambil makan McD. Jadi terus kontrol. Buka kaca, keluarin kaki, sambil makan McD. Epic nih orang sih.
itu maksud gue sama sekali nggak bangga dengan melakukan itu ya. Gue sejujurnya gue tahu itu sangat bodoh, jadi benar-benar jangan banget, jangan ditiru guys, sumpah mati. Pernah tabrakan nggak, Bi? Recently baru pakai apa? Captain. Ya ampun. Dia kayak pergi. Apa? Wih, iseng banget sih orang, iseng banget, sumpah iseng. Teriseng. Gue cuma ngeri mobilnya panas terus overheat. Soalnya di gaspol tuh benar-benar dari awal gaspol. Gila sih ini orang. Pernah sekali doang sih overheat. Mobil apa? Ini. Dia kalau nyetir begini, guys, by the way ini daily drive-nya begini ya. Dia enggak pernah nyantai sih, basically dia baru keluar rumah aja langsung di gaspol, di kompres juga gaspol. Jalan kecil juga gaspol. Gue nonton. Sanya kok enggak bakal nonton. Ntar gue hide enggak deh. Enggak, biasanya enggak gini kok. Enggak gini demi konten beneran. Lagi nikung jangan. Tadi udah tahu bannya begitu ya, Bi ya. Iya, berasa kok. Oke, bentar masuk tol jor, 1 km lagi, 500 meter. Kiri. Pintar. Itu lebih pintar dari gue. Ya kita masuk tol Jor, checkpoint 446. Kita harus sampai jam 5.11. Masuk lah ya. Bro. Jadi ini mulai hujan, mulai mendung sih. Kalau misalnya mendung dan hujan, kita stopin time attack ya. Enggak. Bahaya. Jadi sambil minum kopi. Lihat depan ya, jangan bercanda. Oke. Gak boleh bawa jalan ya. Oke. Wah, ini nyampe sih, kayak mungkin lebih cepat. Gak tau berapa menit, cuman kayaknya lumayan banyak lebih cepat deh. Makan keju. Dan benar ya, kalau lebih cepat karakter gue makan keju. Oke. Masuk. Gue apa namanya, sogoknya pakai keju, semangat banget jadinya, gila. Oke, udah masuk tol Jor, deket Peak. Kita udah gak di Tangerang, kita udah di Jakarta sekarang. Nah, kita bilangnya time attack keluar kota aja kali ya. Kan Tangerang, Jakarta kan luar kota. Bayang gak guys, ini nih orang pakai Mazda 2 standar. Kalau dikasih mobil kenceng, gak usah jauh-jauh deh. Mini Cooper aja, kecil juga tuh. Tapi kenceng. Gue gak tau sesugal apa sih nih orang sih. Gila. Tapi dream car gue bisa bilang Mini Cooper sih. Dream car-nya Mini Cooper? Cetek ya? Cetek banget deh. Kayak gak sih. Jadi kan dream car-nya tuh yang kayak apa sih? Sport car gitu ya. Kan? Sport car. Gitu. Gue pengennya emang dari dulu Mini Cooper sih. Cuman bokap gue gak pernah kasih, karena dia tahu gue bawanya tuh sejenis kayak gini gitu. Jadi dia tuh gak kasih gue bawa mobil kenceng. Alasannya baru dia masih ngebut loh guys, ini sambil Terakhir tuh gue nabrak kan. Kayak beberapa bulan lalu. Gue, gak berapa bulan ya? Kayaknya setengah tahun deh. F10 gue nabrak di perempatan Krogi. Itu gara-gara gue bengong. Terus kayak gue ngecegas tapi gue bengong gitu loh. Terus akhirnya gue nabrak depan gue go-kart gitu. Terus kayak mobil gue hancur deh setengahnya, kayak badan gue patah, tire rod segala macam, airbagnya juga pecah. Terus mobil yang gue tabrak sampai bumper depannya tuh juga copot, padahal gue tabrak tuh dari belakang. Jadi kayak saking kencengnya yang bumper depannya tuh juga copot gitu, sama badannya juga patah, kayak parah sih lumayan. Terus jadi bokap gue kayak lumayan takut buat ngasih gue mobil yang bisa ngebut ceritanya. Tapi apa sih kalau kata anak-anak mobil? Apa? It's not about the car. It's about the skill. Driver, oke. Okay. Santai dikit juga gak apa-apa sih. Nih ya, harus 7.11, ini gue screenshot tadi. 5.11. 40 km. Oke, okay, bentar kita sampai Peak. Pilot, prepare for landing. Prepare for landing. Abis
suara ini kayak landing pesawat kan? Iya. Jalanannya. Nih. Oke. Okay. Pop. Oke, kita stop. Iya. Udah selesai, Bi. Kan dibilang emang nyetirnya begitu. 455 sama 711. Sama 511 berarti lebih cepat berapa menit? Lebih cepat 16 menit. Boleh lah. Kan lo depan. Oke, jadi timenya itu 30 menit 2 detik. Masih lama. 82. Sementara di Waze itu suruhnya 47 menit. Nah, kira-kira 47 menit bakal nyampe ke atas setengah jam. Lebih cepat 17 menit. Boleh lah. Masih kelamaan sih. Ya udah, kita makan sekarang. Makan. Gue menang kan. Ya kan, makan sekarang. Ya kita makan sekarang. Lihat aja diri kayak begini. Oh, ada dagu ya dia. Oke guys, jadi karena Abby menang time attack-nya, gue udah janji bahwa gue bakal traktir dia makan parkirnya aja. Ya jadi gue udah janji buat ajak dia makan, dan gue ajak makan kesukaannya dia itu keju. Kebetulan emang gue juga suka sama keju, gila keju banget. Sama kayak dia, jadi sama keju yang overload. Itu apa? Kena rantai tadi. It, apa maksudnya trotoarnya jatuh, terus gue kayak ke depannya. Congratulations, good job. Yeay, keju. Lihat ya kondisimu. Tasku kok hilang? Wah, tasku di depan. Ada yang kelaparan. Ini orang lucu gak sih, guys? Woi. Doing. Ini rewardnya dia. Keju sebanyak ini. Ntar dilelehin. Tunggu ayamnya dulu. Jangan dulu. Tunggu meleleh dulu baru. Kamu sama keju. Space. Oke, jadi ini rewardnya. Korean fried chicken pakai loads of cheese. Extra cheese-nya buat dia juga semua. Udah, enjoy your food. Oke, kita sekarang mau makan dulu. Kita end vlognya aja. Hope you guys like the vlog, enjoy the vlog. Jangan ditiru karena ini bahaya banget. Buat kalian yang gak kompeten nyetirnya, jangan coba-coba kayak dia. Gue karena... juga gak kompeten. Tapi dia setiap hari melakukan itu, guys. Jadi kalau ketemu dia di jalan, ngalah aja pokoknya. Jangan. Kebutin aja. Kebutin aja, biar seru ya. Oh iya dah, seru kebutin sama dia. Oke, jangan lupa follow Instagram gue di Adar Tanzil sama. Follow Instagram gue, Bigel Gusmawan. Ntar gue taruh di bawah aja, gak usah di spell. Iya. Oke. Okay. Jangan lupa like, pasti yeah. Subscribe. Terus biasa apa ya? Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Terus thanks for watching, bye bye, segini kan. Apapun yang gue lakuin jangan dicontoh karena itu bodoh. Oke. Okay. Itu aja. Bye, peace out. Tutup. Tutup.